semua hari ini kita akan masak mie jangan goreng. Nah, ini rasanya enak banget ya, praktis cara pembuatannya dan mudah cara pembuatannya dan praktis bahan-bahannya juga. Nah, oke, langkah pertama langsung aja kita masukkan mie menjalannya dalam air mendidih. Kita iris-iris dulu ya, iris bawang merah dan bawang putih. Bawang putih kita geprek. Ini sudah mendidih ya, kita tiriskan dulu. Masukkan telurnya. Kita arak-arak.
sendok tirai, 2 sendok makan sendok tirai, 2 sendok makan kecap manis, 1 merica bubuk, 1 kaldu bubuk. Oke, kita matikan kompornya, lalu kita aduk ya. Ini kabelnya dalam keadaan mati, lalu ini kita aduk. Kita nyalakan kompornya. Kita matikan kompornya, nanti bisa kita sajikan. Jangkrik sudah jadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya kalian bisa berkembang. Makasih.